Penyesalan Seorang Isteri. Kisah tentang aku, seorang wanita yang menyesal tamatkan zaman bujang. Bukan aku menyesal dengan takdir Allah, tapi aku menyesal dengan pilihan aku yang salah. Aku namakan diri aku sebagai bunga, suami aku namakan sebagai kumbang. Aku tamatkan zaman bujang ketika berusia 24 dan suami aku 28 tahun. Kami mendirikan rumah tangga dah 4 tahun dah, belum ada anak. Suami aku ni dia duda, ada anak seorang. Dan anak dia tinggal bersama bekas isterinya di kampung di selatan tanah air. Dan kami akan pulang ke kampung suami setahun dalam 3-4 kali macam tu lah. Rumah bekas isteri suami pula dalam setengah jam dari rumah mentua aku. Aku tak ada masalah dengan bekas isteri suami. Tapi bekas isteri dia yang bermasalah dengan aku tanpa aku tahu puncanya. Aku namakan bekas isteri suami ni sebagai Toge. Si Toge ni memang selalu cari masalah dengan aku. Ada je yang dia akan mengadu dekat suami. Aku macam tu lah. Aku macam ni lah. Dan suami aku pula sentiasa nak menangkan si Toge ni sebab si Toge ni selalu ugut suami tak nak bagi jumpa anak. So sana sinilah Toge akan bercerita pasal aku. Update sana, update sini. Mula-mula aku biarkan je lah dia meroyan seorang-seorang. Tapi bila dah menginjak setahun perkahwinan, masih lagi aku menghadap masalah yang sama dan aku tak boleh tahan dah. Sebab selama ni aku berdiam. Bab nafkah memang setiap bulan bagi tanpa culas. Cuma, yelah kan, bekas suami dia ni kerja biasa je. OT pun tak ada. Kadang-kadang bagi 200, kadang-kadang 300. Kadang-kadang aku yang tambah bagi dekat anak. Jadi 300.5 ke 400. Sebab aku tak ada masalah pun dengan anak tu. Lagipun, aku harap dengan berbaik dengan anak suami ni, mungkin aku akan ada rezeki anak satu hari nanti. Kemuncaknya bila suami aku pukul aku bila kita orang bergaduh tentang masalah si Toge ni lah. Hampir 2 tahun aku bersabar. Bila aku meletup hari tu dan suami masih lagi menang ke si Toge ni, aku masa tu dah mula naik hantu dah. Sebabnya Toge ni cakap apa tau? Tak ada anak tu buatlah cara tak ada anak. Puncanya sebab aku geram, setiap kali balik kampung, suami aku ni akan jadi pak turut. Ikut je cakap si Toge tu. Nak jumpa anak, semua kena ikut cakap dia. Kena pergi sanalah, pergi sinilah. Apa salahnya kalau dia yang bawa datang rumah? Semua benda nak kena ikut cakap si Toge ni. Nak jumpa bila, nak jumpa kat mana. Suami tak pernah ya dapat ambil anak. Macam-macam alasan yang dia bagi. Dia pernah cakap dekat suami, kalau nak datang jumpa anak, datang sorang-sorang. Siap suruh suami stay lagi rumah dia dari pagi sampai malam. Aku memang ada masalah MDD, masalah yang berkaitan dengan mental. Dan suami pun pernah cakap, susah kalau orang ada masalah mental rosak ni. Ya, suami yang aku harap jadi pelindung, pukul aku. Cakap dekat aku macam tu, disebabkan si Toge. So aku minta berpisah dengan dia. Dia tak nak. Tapi semuanya berpunca dari si Toge. Bibir aku berdarah kena pukul. Badan aku sakit. Sikit rasa bersalah pun tak ada dalam diri dia. Aku isteri yang bekerja. Pendapatan aku 2 kali ganda dari suami. Gaji suami aku hanya dapat bayar kereta rumah. Iaitu rumah 800.5. Tapi dia bayar dalam 5-600 je. Lebihnya aku yang bayar. Dan itu je lah. Lepas tu dia bayar nafkah anak. Aku tahu tanggungjawab dia. Tapi aku pun tanggungjawab dia juga. Bil, makan minum, minyak. Kadang-kadang rokok dia pun aku yang bayarkan. Si Toge tu pula tahu meminta je. Bulan ni katanya kena bagi lebih. Bulan ni nak kena beli hadiah anak. Bulan ni ada itu, ada ini. Bila aku bising-bising, suami aku terus tukar kata laluan handphone dia dan padam cap jari aku kat situ. Untuk pengetahuan korang, aku ni kerap tak sihat. Kadang-kadang keluar masuk hospital. Suami aku sikit pun tak kisah. Dia anggap benda tu macam benda biasa je. Aku pendam je bila tengok orang lain, suami datang melawat, family datang bawa makanan. Tapi aku, apa-apa pun aku kena order online je lah. Tak pun, makanlah makanan hospital tu. Hal rumah pula, ikut mood lah. Dia nak tolong kemas ke, tidak ke. Dia habiskan masa 24 jam dengan telefon. Kalau ada masa lagi, dia habiskan dengan hobi dia. Dan aku, sorang-sorang kat rumah. Sampai aku tak tahu nak buat apa sorang-sorang. Anak tak ada, kawan tak ada. Kesian jadi isteri ni. Bila dah berkahwin, suami je dunia kita. Tapi suami pula anggap macam kita ni beban. Aku tak pernah bising tentang duit. Aku boleh hidup susah senang sama-sama. Tapi kan, takkanlah perhatian pun tak boleh nak bagi. Pendek kata, semua benda aku kena urus sendiri. Kereta rosak, aku juga handle. Aku sakit, drive lah sendiri pergi hospital. Aku bosan, keluarlah jalan sorang-sorang. Semua aku buat sendiri. Memang aku boleh berdikari, tapi aku seorang wanita. Aku, ada masanya aku lemah. 4 tahun kahwin, 4 kali jugalah aku cuba nak ambil nyawa sendiri. Orang mungkin akan anggap kisah aku ni benda ringan, tapi apa yang aku cerita ni cuma 40% je lah apa yang berlaku. Otak aku rasa sakit sangat nak ingat apa yang si kumbang ni dah buat sepanjang kami berkahwin. Dan sekarang ni, aku dah mula timbul rasa menyesal berkahwin. Ibarat, aku kena menjaga lagi seorang. Dapat suami yang tak bertanggungjawab, memang benda paling malang.
Semoga adik-adik luar sana yang masih belum berkahwin, buatlah pilihan yang tepat. Cerita dari Bunga, bukan nama sebenar.